Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CBS Outdoor. Senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBS Outdoor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBS Outdoor. Oke, saatnya kita update stok di bulan baru ini ya teman-teman. Selamat dari buruh buat kalian para buruh seluruh Indonesia. Saya juga termasuk buruh ya teman-teman. Oke, selamat berjuang dengan kemerdekaan ini. Oke, ya teman-teman, sekarang saatnya kita update stok lagi. Ini kita update stok yang unit senapan angin Predator ya teman-teman, dan juga harga promo terbaru ini ya. Untuk harganya sih masih sama kayak kemarin ya teman-teman, belum ada info harga promo terbarunya. Oke, mantap sekali. Buat teman-teman yang baru saja mengikuti CBS Outdoor, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga tampilkan komen terbaikmu. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin di CBS Outdoor gratis ya teman-teman. Nanti ada undian giveaway setiap satu bulan sekali. Oke, mantap sekali. Yang belum mendapatkan giveaway, tetap semangat komennya dan juga ikuti terus CBS Outdoor. Oke, terima kasih. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Oke, unit yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini ya teman-teman. Untuk unit senapan bocah Predator Barracuda X ini harganya masih stabil. Untuk harga unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Nah, ini bocah Predator Barracuda ini kategorinya semi CNC ya teman-teman. Untuk larasnya menggunakan laras pilihan dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc, chambernya menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC. Popornya ini belum power lipat, masih menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Untuk triggernya udah menggunakan trigger mesh. Untuk tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap, itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocap Predator Barracuda X ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Stok selanjutnya teman-teman, ini yang pengen Predator OD38 yang tabung kecil ya teman-teman. Nah, ini yang ready di CVS Outdoor, Predator OD38, dia menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, tidak ada yang menggunakan chamber monolet ya. Sekarang yang monolet carinya susah teman-teman ya. Nah, dan juga ini yang ready chambernya pakai chamber tumpuk. Oke, mantap sekali. Nah, untuk harganya yang pakai chamber tumpuk ini, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya masih stabil. Harganya Rp3.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir ya teman-teman. Nah, ini untuk larasnya menggunakan laras panjang kurang lebih 60 cm. Untuk larasnya pilihan dari CVS Outdoor juga. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38, pakainya bahannya dari Durel. Untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk, bahannya dari Durel seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantap banget. Untuk popornya menggunakan popor segitiga, bisa maju dan mundur juga, dan juga ini belum popor lipat, masih popor yang biasa ya teman-teman. Untuk setelan powernya pun juga udah di luar. Oke, mantap sekali. Triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Tarikannya udah pakai tarikan seat lever. Ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin buat Predator OD38 ini ya. Ini stoknya tinggal sedikit saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Rinjani ya teman-teman. Nah, ini Rinjani full CNC, mantap banget. Untuk harganya ini masih stabil. Untuk harganya, untuk unitnya aja, ini harganya cukup Rp4.300.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS,
dan tentunya udah free ongkir kecuali ke wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini harganya cukup 5 juta rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali ke wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk harganya, untuk unit senapan bocah Predator Rinjani ini dia menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 7, pembuatan udah full CNC, mantap banget ya teman-teman. Untuk popernya dia udah menggunakan popper lipat, ini juga bisa maju dan mundur juga. Triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di sebelah chamber ini ya, mantap banget. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Sundel Bolong ya teman-teman. Nah ini unit senapan angin bocah Predator Sundel Bolong, dia untuk harganya kalau beli unitnya aja cukup 4 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali ke wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini harganya cukup 4.700.000 rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir ya, mantap banget. Nah untuk Sundel Bolong ini dia menggunakan laras GSM, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah stainless, mantap banget ya teman-teman. Untuk popernya ini belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur. Oke, mantap banget. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, nah itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Sundel Bolong ini. Stoknya ready tinggal 4 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, terima kasih, lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Zombie ya teman-teman. Untuk Predator Zombie ini larasnya udah pakai laras polymag ya teman-teman, mantap banget. Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.600.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set ini harganya cukup 5.300.000 rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir ya, mantap banget. Untuk Predator Zombie ini dia menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled ya, banyak dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman, mantap banget. Nah ini dalemannya udah menggunakan daleman stainless. Oke, mantap sekali. Nah untuk popernya ini belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap banget ya teman-teman. Triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk unitnya ini stoknya masih lumayan, siapa cepat dia yang dapat. Ada 5 lebih ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocah Predator Zombie ini seperti halnya kayak Sundel Bolong, bentuknya juga oke sekali, hanya ada di CV Asodor saja. Oke, mantap, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Sniper ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocah Predator Sniper ini juga larasnya menggunakan laras polymag. Oke teman-teman, untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 4.300.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali ke wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini
harganya cukup 5 juta rupiah saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali ke wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk unit ini dia menggunakan laras polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, chambernya menggunakan chamber monolite dari bahan Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Kalau snapper dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Untuk popernya ini masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga, belum popper lipat ya teman-teman. Mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Sniper ini. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Krokodil ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocap Predator Krokodil ini untuk harganya kalau beli unitnya aja cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, kantongan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok. Oke, untuk Predator Krokodil ini dia menggunakan laras T-Rex, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Mantap banget. Untuk popernya menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, mantap, itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocap Predator Krokodil ini. Stoknya tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, untuk stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Malabar. Mantap banget ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocap Predator Malabar ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup harganya cukup Rp4 juta saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.700.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk Predator Malabar ini dia menggunakan laras H2 Super, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya. Mantap banget. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Malabar ini. Beberapa varian warnanya juga masih lumayan banyak, siapa cepat dia yang dapat. Terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Yumeja. Mantap banget ini Predator Yumeja. Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Oke, mantap banget. Ini Predator Yumeja menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk popornya ini udah menggunakan popor lipat juga. Mantap banget ya teman-teman. Ini untuk Predator Yumeja stoknya tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Yumeja ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yang pengen laras polymac, popornya udah popor lipat. Nah ini ada unit senapan angin bocap Predator Lokajaya. Mantap banget ya teman-teman. Untuk Predator Lokajaya ini harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir. Kalau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000
FSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap banget ya teman-teman. Predator Lokajaya ini menggunakan laras Polymac panjang laras kurang lebih 60 cm. Tabunya menggunakan tabu bocap tabu 500cc. Untuk chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman beja. Popornya juga udah menggunakan popor lipat. Ini juga bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali ya teman-teman. Ini belum full CNC tapi popornya udah popor lipat dan juga larasnya udah menggunakan laras Polymac. Jadi ini Predator yang sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Fiturnya juga sudah oke banget. Oke, itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Lokajaya ini. Tenang saja, ada yang belum menggunakan popor lipat dan juga laras pendek pun juga ada. Harganya nanti berbeda ya. Mantap banget. Itu dia, kita lanjut ke unit yang selanjutnya lagi. Oke, teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Extreme. Yang ini yang masih V3 ya, teman-teman. Sekarang Extreme ada 2. Ada yang V3, ada yang V4 ya, teman-teman. Untuk yang V3 ini harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp5.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Mantep banget ya teman-teman. Ini larasnya udah menggunakan laras Polymac panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabunya menggunakan tabu bocap tabung 500cc. Chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 7 pembuatan full CNC. Untuk popornya udah menggunakan popor lipat, bisa maju dan mundur juga. Triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Yang nonton video kemarin pasti tahu bedanya yang V3 sama V4 itu dari segi apanya. Oke, ya teman-teman, terima kasih. Langsung lanjut kita ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Extreme yang V4 ya teman-teman. Nah, ini yang V4 harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.900.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp5.600.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkirnya. Tadi ada saya salah bicara ya teman-teman. Yang V3 kalau beli paket full set Rp5.500.000, kalau yang V4 Rp5.600.000 ya teman-teman. Nah, beda Rp100.000 saja. Nah, ini menggunakan laras panjang kurang lebih 60 cm, larasnya juga laras Polymac. Untuk tabunya menggunakan tabu bocap tabu 500cc. Chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 7 pembuatan full CNC. Yang udah nonton video kemarin pasti udah tahu bedanya V4 sama V3 itu di bagian mananya, pasti udah tahu ya teman-teman. Untuk popornya menggunakan popor lipat, menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Extreme yang V4 ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Arjuna. Mantap sekali ya teman-teman. Ini unit senapan angin bocap Predator Arjuna masih semi CNC ya teman-teman, belum full CNC. Oke, untuk harganya yang bocap Predator Arjuna ini kalau beli unitnya aja cukup Rp3.900.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Bentar, ada yang salah ini, sedikit harganya ya teman-teman. Untuk beli unitnya aja harganya cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalau sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Mohon maaf, udah agak ngeblank ya teman-teman. Nih, untuk Predator Arjuna ini menggunakan laras yang setara dengan Rinjani panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan bocap tabung 500cc. Chambernya menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 7 pembuatan full CNC. Dalamannya udah stainless, masih semi CNC ya teman-teman, belum full CNC. Nih,
popernya pun juga udah menggunakan per Mizumi juga. Mantep banget. Untuk popernya udah menggunakan popper lipat, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Sultan full CNC ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Sultan ini, untuk beli unitnya aja cukup Rp5.100.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantel peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp5.800.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kalinya cocok, dan tentunya udah free ongkir ya teman-teman. Untuk bocah Predator Sultan ini dia menggunakan laras Polymag, panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Chambernya menggunakan chamber monolight dari Pendural seri 7, pembuatan udah full CNC ya, mantep banget. Popernya pun juga udah menggunakan popper lipat, pakai popper cangkul, bisa maju dan mundur juga. Untuk unit full CNC jadi ada Rinjani, Extreme sama Sultan. Yang Mahameru kehabisan stoknya ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Sultan ini. Kita ucapkan sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit update stok dan juga update harga dari semua unit senapan angin Predator yang ada di CVA Sodor. Belum juga yang kita sebutkan, ada juga Vixen, FX Impact, sama ada juga semi auto, belum kesebut ya teman-teman. Nah, kita update yang Predator yang paling laris di sini dulu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya kita akhiri dulu. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.